Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, yaitu Sidokaton TV. Oke guys, di video kali ini Sidokaton TV akan memperlihatkan tanaman alpukat masih kecil sudah berbunga. Yang jadi pertanyaan, apakah pohon alpukat yang masih kecil ini sudah berbunga bagus atau tidak? Oke, kita jawab sama-sama ya guys. Yang tahu boleh jawab di kolom komentar. Saya jawab langsung, pohon alpukat yang masih kecil sudah berbunga itu sangatlah bagus. Cuman nanti kalau dia sudah jadi bunganya, pohon ini akan mati kalau sudah berbuah. Oke guys, nanti saya perlihatkan pohon yang sudah berbunga, pohon sekecil ini dia akan mati. Nanti saya kasih contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Bisa dilihat guys, ini pohonnya. Bisa dilihat. Nah, ini seperti ini. Ini pohon alpukat yang saya sambung dan dia berbunga di sini dan jadi guys. Nggak lama kemudian pohonnya nggak kuat, akhirnya mati seperti ini. Ini udah mati ini guys. Dulu berbunga dan dia berbuah, nggak lama kemudian dia rontok terus mati. Jadi pohon alpukat ini kalau tidak mati, kita buang ini guys, bunganya guys, bunganya ini kita buang. Jadi nanti dia akan tumbuh daun tunas muda seperti ini. Andaikan bunga ini tidak kita buang, nanti ini akan kalah dan rontok, terus bisa mati. Oke, kita buang bunganya. Seperti ini guys, kita buang satu persatu bunganya. Semuanya kita buang. Ini bunganya guys. Nah, bunga ini kita buang. Nanti tunasnya ini enggak fokus. Nah, nanti tunasnya ini akan tumbuh maksimal. Karena apa guys? Kalau kita pelihara bunganya seperti ini, nanti tunas ini akan kalah dan bisa mengakibatkan pohon alpukat mati. Oke guys, ini kita buang lagi bunganya.
sebenarnya kita rugi kalau kita buang bunganya, tapi lebih rugi lagi kalau pohonnya mati, ya nggak guys? Oke, kita buang. Sini masih ada. Kita udah buang bunganya, bisa dilihat guys, ini daunnya sudah menguning tuh. Karena apa? Masih kecil dia sudah berbunga, jadi makannya kurang. Jadi seperti ini guys, ini juga masih ada ini bunganya. Kita udah buang semuanya bunganya, insya Allah daunnya akan tumbuh seperti ini, kan bagus guys, tunas mudanya seperti ini muda. Nanti dia akan fokus sama daunnya, bukan sama buahnya. Ini sebenarnya bunga ini guys, bisa dilihat. Nah seperti ini bunga sebenarnya guys, cuman dia belum mekar, jadi kita tunggu mekarnya nanti kita buang. Terima kasih, sekian video dari Sidokaton TV, mudah-mudahan video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.